Oke, kembali lagi di MXPL 25. Kali ini ada video dari sponsor kita yaitu Sairei Catfish Farm. Nah, Sairei Catfish Farm ini berfokus pada pembesaran lele atau lele pedaging. Jadi, lele hasil pembesaran ini biasanya digunakan untuk abon lele dan lain-lain. Nah, ukuran kolam ini 4x7 meter dengan kedalaman 1,5 meter lebih. Untuk penanaman awalnya 2000 ekor dengan ukuran 57. Waktu pembesaran kurang lebih 1,5 tahun. Ukuran panen lele 5 kilo dan hasil panen ini mencapai 3 ton. Jika ada dari Anda yang membutuhkan lele dengan ukuran besar 3-6 kilo, silakan hubungi Sairei Catfish Farm lewat nomor yang tertera di bawah, hubungi via aplikasi WhatsApp. Oke, baik, terima kasih yang sudah menonton. Jika ada pertanyaan, silakan layangkan di kolom komentar. Jangan lupa buat like dan subscribe.